Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja di sana. Bersama saya, Widiantoro. Jadi, hari ini adalah hari terakhir di mana kita telah menyelesaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT. Ya, jadi sekarang adalah malam takbir, guys. Malam takbir. Ya, tadi kan saya setelah pulang kerja jalan-jalan lah sedikit gitu. Saya melihat masjid. Masjidnya ditutup, guys, di sini. Ditutup, dikunci, semua dimatiin. Jadi, waduh. Berbeda gitu dengan seperti di Indonesia. Nah, jadi saya di sini agak ingin curhat sebenarnya, guys, kepada teman-teman mengenai perbedaan di Dubai sendiri, khususnya buat kita lah sebagai umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Ya, untuk di sini ibadah sih kita bebas. Kita bisa melakukan pergi ke masjid sama seperti Indonesia. Cuman untuk di sini itu apa ya, guys? Contohnya sholat maghrib. Nah, kita sholat maghrib, setelah kita sudah selesai sholat, itu langsung masjid itu seluruh masjid, seluruh jamaah itu harus diwajibkan meninggalkan masjid. Gak boleh ada yang berzikir sampai lama, itikaf, baca Quran gitu. Jadi setelah sholat selesai, dia langsung pulang gitu. Sholat selesai berapa menit, ada yang sholat sunnah langsung zikir sebentar langsung pulang. Jadi berbeda dengan masjid di Indonesia. Di Indonesia sendiri mungkin buka 24 jam. Berbeda dengan di sini. Dan di sini selama Ramadan ini saya tidak mendengarkan gitu ada orang yang tilawah atau tadarus gitu di dalam masjid. Di masjid yang pakai mix. Jadi enggak ada, sama sekali enggak kedengaran. Gitu, berbeda dengan di Indonesia. Setiap Ramadan pasti masjid-masjid di Indonesia pasti bersuara bacaan Al-Qur'an gitu. Ada yang sampai dari setelah tarawih sampai subuh, ada yang satu malam full. Di sini sama sekali enggak. Jadi setelah pulang tarawih pun udah langsung tinggalkan masjid. Sepi jadi. Jadi yang saya rindukan adalah saya kangen gitu dengan suasana seperti Indonesia. Nah, seperti itu, guys. Let's go, guys. Leave it the place. Ya, jadi waktu telah menunjukkan jam 12 malam. Maka sudah saatnya saya harus kembali ke kamar saya. Waktu sudah malam, guys. Ya, jadi untuk Lebaran tahun ini, tahun 2021, 1442 ya Hijriah, saya nggak bisa berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat di lingkungan saya, bersama teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk semuanya, untuk keluarga di rumah, untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, dan guru-guru saya, semoga baik-baik saja di sana. Semoga sehat. Ya, semoga dilancarkan rezekinya, diberkahan umurnya. Jadi di Dubai sendiri itu berbeda dengan di Indonesia. Di sini itu mulai ramai, mulai jam 6 sore sampai malam gitu, sampai tengah malam lebih. Itu juga masih ramai, seperti sekarang ini. Masih banyak orang-orang yang berkeluyuran, guys. Ya wajar lah. Mungkin dia punya banyak uang, mereka banyak harta. Jadi berbeda dengan saya, di sini cuma nguli, guys.
Ya, jadi enaknya kalau kita keluar malam itu lebih lebih suhunya itu lebih adem, guys. Halo guys, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya rekam. Mohon maaf ya, mungkin saya tidak bisa mencangkup banyak hal gitu. Saya ucapkan mohon maaf juga, permintaan maaf kepada terutama kepada keluarga saya, kerabat keluarga saya, sahabat-sahabat, teman-teman, dan guru-guru juga. Mohon maaf bila saya sendiri punya kesalahan dengan beliau, dengan mereka. Dan terima kasih juga kepada orang-orang yang telah membimbing saya, membantu, memberi motivasi, memberikan nasihat. Terima kasih. Saya ucapkan benar-benar terima kasih. Dan mudah-mudahan saya di sini ke depannya bisa belajar banyak hal. Saya bisa lebih baik. Saya bisa improve di sini ya. Improve. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di next video. Bye-bye.